Hello guys, kembali lagi di Hawibis Channel. Iya bro, jadi kembali lagi sama gua Hawibis di game Nasi Goreng Out Games. Oke guys, iya bro, jadi seperti yang udah gua bilang kemarin, kali ini gua akan kasih tahu ke-6 resep nasi goreng yang ada di versi 2501 ini. Iya guys, jadi langsung aja kita akan menuju ke nasi gorengnya. Oke bro, jadi kali ini gua akan kasih tahu semua atau full resep nasi goreng itu yang berjumlah 6 resep nasi goreng. Ya guys, jadi kali ini gua akan kasih tahu sama kalian itu ke-6-6-nya atau full resep nasi gorengnya, yaitu jengkol, terasi, pengkol, tesi, jengrasi, dan juga dahsyat. Oh my god. Ya bro, tanpa basa-basi lagi gua akan kasih tahu sama kalian. Langsung saja kita akan menuju ke nasi goreng yang pertama di versi 2501 ini, yaitu ini guys, jengkol. Jadi kita akan membuat nasi goreng jengkol bro. Ya guys, jadi untuk membuat nasi goreng jengkol, kalian campurkan aja tumis jengkol, nasi, kecap manis, dan juga wajan. Oke guys, jadi untuk membuat nasi goreng jengkol, kalian campurkan aja tumis jengkol, nasi, kecap manis, dan juga wajan. Oke guys, jadi begitulah cara membuat nasi goreng jengkol. Dan untuk membuat tumisannya, gua akan kasih tahu. Ya bro, jadi untuk membuat tumis jengkol ini, jadi guys, untuk membuat tumis jengkol, kalian campurkan aja jengkol, minyak goreng, bumbu bawang, dan juga frying pan. Oke guys, jadi cara membuat tumis jengkol, kalian campurkan aja jengkol, minyak goreng, bumbu bawang, dan juga frying pan. Oke bro, jadi begitulah guys cara membuatnya. Kemudian kita akan lanjut ke nasi goreng yang selanjutnya, yaitu nasi goreng terasi. Oke bro, jadi guys kemarin ini udah ada banyak sekali yang udah tanya, bang gimana sih cara membuat nasi goreng terasi? Cuman gua mohon maaf banget guys ya, kalau gua baru bisa kasih tahu sekarang. Ya guys, jadi cara membuat nasi goreng terasi, kalian campurkan aja sambal terasi, minyak goreng, nasi, kecap manis, dan juga wajan. Oke guys, jadi beginilah cara membuat nasi goreng terasi bro. Caranya kalian campurkan aja sambal terasi, minyak goreng, nasi, kecap manis, dan juga wajan guys. Dan bagaimana cara membuat sambal terasinya? Ya bro, jadi gua akan kasih tahu sama kalian sambal terasinya. Bentar bro, gua akan cari dulu. Ya ini guys, jadi ini adalah sambal terasi. Cara buatnya gampang banget bro. Kalian campurkan aja terasi pack, kemudian ada yang namanya ini bumbu cabai, tomat, kemudian gula, dan juga cobekan go. Ya bro, jadi guys untuk membuatnya begitu. Dan mungkin kalian masih belum tahu cara membuat ini yang namanya bumbu cabai. Ya guys, jadi untuk membuat bumbu cabai, kalian campurkan aja cabai rawit, cabai merah, garam, merica, dan juga cobek bro. Gua yakin pasti kalian udah banyak sekali yang udah tahu bumbu cabai ini guys. Jadi beginilah cara membuat bumbu cabai, karena ini diperlukan untuk membuat sambal terasi guys. Jadi gua akan ulangi sekali lagi ya guys cara membuat sambal terasi. Kalian campurkan aja terasi pack, kemudian bumbu cabai, tomat, gula, dan juga cobekan bro. Oke guys, jadi beginilah cara membuat sambal terasi. Kemudian kita akan lanjut ke nasi goreng yang selanjutnya, yaitu nasi goreng pengkol. Bentar bro, gua akan cari dulu di mana ini. Oh iya, di sini guys. Jadi ini adalah nasi goreng pengkol. Bagaimana cara membuatnya? Jadi guys, untuk membuat nasi goreng pengkol, kalian campurkan aja yang namanya tumis jengkol, tumis petai, nasi, kecap manis, dan juga wajan. Oke guys, jadi begitulah cara membuat nasi goreng pengkol. Sekali lagi gua akan ulang ya guys, cara membuat nasi goreng pengkol adalah kalian campurkan aja tumis jengkol, tumis petai, kemudian nasi, dan juga kecap manis. Kemudian kalian gunakan alat yaitu wajan. Oke guys, jadi begitulah cara membuatnya. Dan ya seperti yang udah gua bilang tadi ya guys, yaitu tumis jengkol, kalian yang udah buat seperti tadi itu, ini guys, gua yakin kalian udah tahu ya, karena kalian udah buat di sebelumnya itu yang membuat nasi goreng jengkol, kalian udah buat ini. Jadi gue yakin kalian udah tahu bro. Dan kemudian tumis petainya ini guys,
tumis petai. Mana? Iya guys, ini adalah tumis petai. Cara buatnya, kalian campurkan aja petai, kemudian minyak goreng, bumbu bawang, dan juga frying pan. Oke guys, jadi membuat tumis petai seperti ini bro, gampang banget kan? Iya guys, jadi gampang banget bro. Kalian campurkan aja petai, minyak goreng, bumbu bawang, dan juga frying pan. Oke guys, jadi sepertilah cara buatnya. Kemudian kita akan next ke nasi goreng yang selanjutnya, yaitu adanya namanya nasi goreng tesi. Oh my god bro, maksudnya ini nasi goreng tesi bro. Gua jujur sih gak pernah dengar nasi goreng tesi ya guys. Mungkin ini dari daerah-daerah lain, gua gak tahu ini dari daerah mana bro. Jadi guys, untuk buat nasi goreng tesi, kalian campurkan aja yang namanya tumis petai, kemudian sambal terasi, nasi, kecap manis, dan juga wajan bro. Oke guys, jadi begitulah cara buat nasi goreng tesi. Gua akan ulangi sekali lagi ya guys. Cara buatnya, kalian campurkan aja tumis petai, sambal terasi, nasi, kecap manis, dan juga wajan. Oke guys, jadi begitulah cara membuatnya. Oh my god. Ya guys, kemudian gua akan langsung menuju ke nasi goreng generasi ya, karena gua yakin kalian udah tahu cara buat tumis petai dan juga sambal terasinya, karena gua ini udah sebutin di sebelumnya, yaitu tadi itu. Ya bro, jadi langsung aja kita next ke nasi goreng yang selanjutnya, yaitu ada nasi goreng generasi. Wow. Ya guys, jadi cara buat nasi goreng generasi, kalian campurkan aja tumis jengkol, sambal terasi, nasi, dan juga kecap manis. Kemudian kalian gunakan alat wajan. Oke guys, jadi begitulah cara buat nasi goreng generasi. Gua akan ulangi lagi guys, cara buat nasi goreng generasi adalah kalian campurkan aja nasi goreng petai. Oh bukan bro, salah tenot. Ya bro, salah. Maksud gua nasi goreng generasi ini cara buatnya, kalian campurkan aja tumis jengkol, sambal terasi, nasi, kecap manis, dan juga wajan bro. Oke guys, jadi cara buat nasi goreng generasi, campurkan aja tumis jengkol, sambal terasi, nasi, dan juga kecap manis. Kemudian kalian gunakan alat wajan. Oke bro, jadi begitulah cara buat nasi goreng generasi. Dan langsung aja guys, kita akan menuju ke nasi goreng yang terakhir di versi 2501 ini, yaitu ada yang namanya nasi goreng dahsyat. Wow bro. Ya guys, jadi ini adalah nasi goreng dahsyat guys. Wow, wow, and wow. Ya bro, jadi sesuai namanya ini dahsyat banget bro. Jadi guys, untuk buatnya kalian campurkan aja yang namanya tumis dahsyat, nasi, kecap manis, kemudian telur kocok. Kemudian kalian gunakan aja alatnya wajan. Oke guys, jadi untuk membuat nasi goreng dahsyat, gua akan kasih tahu sekali lagi, yaitu kalian campurkan aja tumis dahsyat, nasi, kecap manis, telur kocok, dan juga wajan. Oke guys, jadi begitulah cara buat nasi goreng dahsyat. Dan bagaimana cara buat tumisannya? Bentar bro, gua akan kasih tahu sama kalian cara buat tumis dahsyat itu seperti ini bro. Gua akan cari dulu di mana kau tumis dahsyat. Ya guys, jadi ini adalah tumis dahsyat. Oke. Jadi untuk membuat tumis dahsyat, kalian campurkan aja tumis petai, tumis jengkol, sambal terasi, dan juga frying pan. Oke guys, jadi kalian campurkan aja tumis petai, tumis jengkol, sambal terasi, dan juga frying pan. Oh my god. Ya guys, jadi begitulah cara buat tumis dahsyat. Dan bagaimana cara buat telur kocoknya? Ini guys, ini adalah telur kocok. Cara buatnya gampang banget bro. Kalian campurkan aja telur, garam, merica, dan juga alat kocokan. Ya guys, jadi telur, garam, merica, dan juga alat kocokan. Oh my god. Ya guys, jadi itulah keenam resep nasi goreng di versi 2501 ini. Jadi kalian bisa langsung mencoba ya guys, dan bisa langsung melengkapi keenam resep nasi goreng yang udah gua sebutin tadi, yaitu ada nasi goreng jengkol, terasi, pengkol, terasi, otesi, jengkol, dan juga dahsyat bro. Yang keenamnya itu namanya aneh-aneh ya bro. Ada pengkol, ada tesi, ada jengrasi, dan juga ada dahsyat bro. Yang gak aneh cuma dua, yaitu jengkol dan terasi. Oh my god.
Ya bro, jadi semoga kalian bisa mengerti dan bisa langsung membuatnya. Jadi guys, gue ingetin sama kalian yang masih belum like, subscribe, dan komen, segerain untuk like, subscribe, dan komen ya guys, agar kalian menjadi orang yang terhebat di dunia ini. Oh my god. Jadi guys, di sini gue Hawibis, gue pamit undur diri guys. Bye bye and salam happy guys. Bye bye.